Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lur, kembali lagi di channel Andro Media 17. By the way, gimana nih kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Saya doakan semoga kalian dan keluarga diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Oke, di video kali ini saya akan JJS lagi alias jalan-jalan santuy menggunakan bus Sudiro Tunggajaya Balinska. Jadi nanti ceritanya saya akan mengunjungi Terminal Poris menggunakan STJ Balinska ini. Penasaran gimana keseruan video kali ini? Disimak terus videonya sampai selesai. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut, jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe agar saya lebih bersemangat untuk membangun channel ini agar lebih baik lagi. Kalau udah, langsung aja kita ke videonya. Check him prod. Oh iya, by the way, video kali ini merupakan salah satu requestan dari salah seorang di kolom komentar. Waktu itu dia bilang katanya suruh saya menggunakan STJ Balinska. Dan ya, karena berhubung saya punya modnya juga livery-nya, akhirnya saya kabulkan ya, saya buatkan videonya. Dan untuk kalian yang mau request, kalian bisa komen aja di kolom komentar. Nanti jika saya punya mod yang kalian maksud, saya akan buatkan videonya. Dan untuk kalian yang sudah request tapi belum saya buatkan videonya, mohon bersabar ya. Saya pasti akan memenuhi requestan kalian satu persatu dengan catatan jika saya mempunyai mod yang kalian maksud. Jika saya tidak mempunyai mod yang kalian maksud ya, mohon maaf, saya tidak bisa memenuhi requestan kalian. Oke, terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya menggunakan mod bus Avante buatan SA Produk. Untuk statusnya sendiri berbayar ya Lur. Bagi kalian yang berminat untuk membeli mod bus ini, nanti link pembeliannya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan untuk mapnya, saya menggunakan map Jatra atau Jawa Sumatera versi pertama buatan Mas Ahmad Kafi. Statusnya sendiri gratis, nanti link downloadnya akan saya sertakan juga di kolom deskripsi seperti biasa. Oke? Oh iya, for your information aja. Hingga saat ini, Agam Tunggajaya Group atau Sudiro Tunggajaya memiliki dua unit Avante H9. Keduanya memiliki sasis yang sama, yakni Hino RK8 R260. Yang satu unit yang berwarna merah, nickname-nya itu Michigan, dan yang satu lagi yang berwarna putih yang sedang saya pakai, nickname-nya itu Balinska. Dan yang unik dari dua unit STJ H9 ini adalah bagasinya itu tembus, atau bahasa kerennya itu space frame. Jadi bagasinya itu tembus dari kanan ke kiri plong. Jadi bisa memuat kendaraan roda 2. Sebenarnya jika Hino RK8 dibuatkan sasis SHD, misalkan saya ambil contoh Jetbus 3 ya, itu sebenarnya memang bagasinya plong, tembus, tetapi tidak bisa muat kendaraan roda 2. Ya, tapi kalau di unit STJ Avante H9 ini itu bisa memasuki kendaraan roda 2 di bagasinya. Ya mungkin ini ada sedikit modifikasi dari pihak karoseri, yaitu karoseri tentrem. Jadinya kedua unit Sudiro Tunggajaya Avante H9 ini itu bisa memuat motor di bagasinya. Itulah letak keunikannya. Keren ya. Good job buat tentrem, good job juga buat Sudiro Tunggajaya.
Oke, mungkin segini aja dulu video kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak karena telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Akhir kata saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.